Saya volumenya full nih. Awas ya, kalau kaget ntar. Tegang sih. Karena ini grafiknya terlalu ini loh. Bikin pusing. Efeknya lu aja, detail mode-nya lu, shadow plus processing, media mati aliasing lu. Kayak ada blur-nya gitu ya. Teks. Coba lu semua deh. Nah, biar nggak ada blur-blurnya. Ini ada gym ya. We want back, hati-hati main bang tuh. Game free di stream itu ya, iya. Kemarin dapat ada, kok ada penampakan? Di hitam-hitam lewat tadi di samping tadi. Ah, serius? Puzzle game gitu kan? Nggak tahu aku baru download ini tadi, kemarinnya aku klaim aja. Kayak tadi dibalut, ah seriusan ada yang hitam-hitam. Si Akbar udah bilang hati-hati lagi. Berani gak nih? Kupu-kupu. Ada hitam. Mana hitam? Apanya yang hitam nih? Jangan nakutin deh. Bukan tadi lewat mana? Aku gak lihat. Lihat belakang soalnya ada yang ikut ya. Ada hitam kanan. Mana? Jangan nakutin. Jangan nakutin. Ini bukan yang tadi ya. Passwordnya apa sih? Kita disuruh mana Akbar? Ini kita bolak-balik kan? Suara apa itu? Hey. Anjir, udah itu melewatkan.
EA. Aku juga kaget barusan. Ini nggak ada yang bisa dieksplor ya. Cuma ini doang ya. Kok hilang yang jatuh? Mana ya lagi? Bentar, masih seru ini. Ini ada apa di sini ya? Tempat fitness. Itu ada apa, bar? Ada rumput. Gak ada yang bisa di explore. Biar bisa buka pintunya itu loh. Soalnya ini bolak-balik aja kan, pasti ada clue-nya. Oh iya, suara apa itu ya? Suara apa itu tadi? Kode via 09. Coba, emang kamu tahu dari mana? Loh kok di sini jadinya? Kok langsung di sini? Oh, ini beda lagi ya? Oh, beda lagi nih. Tempat biliarnya ada dua. Beda. Awas, nggak bisa ditutup tempat biliar lagi. Bisa lari dong. Kok bolak-balik terus? Enggak, kok bolak-balik terus? Oh, ini bisa diambil ya. Ada apa ini? Ada belakang sambil mundur. Kok nggak ada apa sih? Nggak ada apa. Kita disuruh nyari tanda-tanda itu ya. Enggak lah, orang aku yang main kan, aku yang ngerasain. Jangan-jangan deket clue-nya itu ada beginian, berarti di sana ada barang, ada yang barang yang kita harus cari. Help.
harus kemana nih? Oh, ini ada pintu. Biasa gitu kalau ada looping room. Biasa gitu kalau ada looping. Bentar, bentar, bentar. Tarik nafas dulu dikit. Aku merinding tiba-tiba dengar suaranya itu. Udah ya, gitu aja berarti. Untung volumenya gak keras. Ini kayak lagi di bulan. Ucus. Suara apa tadi tuh? Kode ini apa tadi? VIP 09. Salah. Coba lihat Google tuh. Seriusan ada yang lewat? Jangan ngikutin deh. Udah jam 12. Kamu liatin di Google dong, tolong. Kok ada foto lagi? Oke, paham. Jadi kita disuruh cari warna-warna apa bentuk-bentuk bintang ini ya. Pasti kaca. Yang tadi ada suara aneh itu. Aduh, nggak merhatiin aku tadi. Aduh, takut. Jangan-jangan kita disuruh ngumpulin ini ya. Ini, yang ini. Terus ini, yang ini. Kita disuruh nyari foto bulan mungkin ya. Jadi kalau kita punya lengkap, terus kebuka. Oke. Barang lalu difoto. Berarti kita jalan terus aja tadi ya. Google ininya, kode pintunya. Kan ini udah tadi. Terus kira-kira apa lagi dong? Soalnya kalau bisa dibuka itu ada bentuk bulat, kursornya bulatnya besar. Ini tombolnya apa-apa aja ya? Hedera Derani. Jadi kita bolak-balik di sini doang ya. Loh, kok tikusnya hilang?
Tadi kan harusnya ada tikus ya. Sini nggak ada. Cek baju sama monster. We went back, kode pintu ya. Iya, kode pintu we went back. Tahu bisa diinterak. Loh kok kesini lagi? Ini tempat yang sama ya? Oh ini ada dong. Oke. Safan, hasil Google Books bang. Safan, oke. Went back, game horror bertema di bulan. Iya, ini di bulan ini ceritanya. Jadi setiap kita dapat clue-nya, monster itu muncul. Jadi kita jalan terus aja berarti ya. Oke, ya bolak-balik ya. Sampai nemu pintu. Jadi nanti jump scare waktu udah masuk. Aduh. Siapin mental dulu. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Gak jump scare, free. Pintu 3. Loh. Keluar loh dia. Sepertinya mulai Safan. Safan, nggak mau. Jadi kita harus punya foto-fotonya. Baru kita bisa buka. Bayangan apa? Kok nggak ada? Oke. Ada yang jatuh di sini. Ada suara-suara ya. Bajunya bisa dibakar kayaknya. Cara bakarnya? Dir. Itu di depan siapa itu? Itu di depan siapa? Razik, mana Razik? Itu di depan siapa? Itu. Lalu kita kesini dulu yuk. Takut. Harus ke sana.
itu. Ampun bang, ampun, tinggi banget dong dia. Ampun bang. Halo, halo bang, bang, misi bang, mau lewat bang. Kaget dong. Kaget dong aku. Kirain dia gigit atau gimana ya. Ternyata dia pergi. Oke. Dia pergi nggak tahu kemana. Di sini nggak ada sih. Dia hancurin semuanya. Sumpah aku kaget tadi pas dia terkam kita. Dekimura kode halaman 26 hasil Google Bang. Nah, ini ada lagi. Mana ini, nggak ada yang bisa diklik lagi. Mungkin kita harus jalan. Ada suara lagi dong. Kupu-kupu, bukan? Jalan lagi. Sepertinya harus kita muter-muter, memang sih muter-muter, balik lagi, muter-muter, balik lagi. Oh, ini ada lampu. Oke, ini dia. Oh, jadi kita tinggal lewat, 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 bolak-balik. Nanti dia ketemu clue lagi sendirinya. Yang pasti clue-nya ada lampu ini. Fosfor, dekat-dekat lampu fosfor. Setelah selesai kita nemu clue, bakal ketemu lagi yang monster itu. Ya, siap-siap. Setelah nemu pintu, clue baru lagi. Pintu mana pintu? Oke, ini pintunya. Wih, tambah hancur dong. Ah, Razik mana nih? Razik menghilang. Takut dong si Razik. Oke, dua lagi ya, baru kita bisa buka. Kok ini rapi lagi? You destroyed. Razik noob deh, mana dia Razik nih? Takut dia. Padahal nggak ada apa-apa ya, nggak. Cuma kaget-kaget dikit doang. Ush. Suara apa itu ya? Tiga pintu. Oke,
Oke, okay. Oh ini dah. Kayak jangan lari biar nggak kedengeran. Oke, okay, kita jalan aja. Jadi kurang lagi dua ya, mata tadi kurang lagi dua, kurang lagi satu berarti. Halo yang baru nonton, awas kaget. Jump scare ini. Oke, ini pintunya. Bang, escape Aoyuki game horror. Kalau abang ngomong, abang bisa kerja sama Aoyuki. Maksudnya? Berdarah dia. Kurang lagi berapa sih? Oke, lagi satu ya. Lagi satu aja. Kalian dengar suara-suara nggak? Kok ada suara-suara musik ya? Oke, okay. Halo, 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 Mangs. Berarti udah kedapet semua ya? Apa ini ya? Passwordnya? Taleur. Coba kita catat dulu. T lingkarannya gitu ya, T A L E U R F H Taleruf, ya kan? Kalau abang ngomong kayak gini, hai, contohnya bisa dikejar sama Aoyuki. Siapa itu Aoyuki? Ini banyak cowok. Jadi harus diam kalau main Escape Aoyuki, nggak boleh ngomong. Nggak mau main horor-horor lagi. Ini kebetulan aja, soalnya nggak tahu gamenya apaan ini tadi. Ternyata jump scare horor-horor. Kaget aing bangke. Oh
Oh, jadi kalau sambil streaming jadi nggak boleh ngomong. Tale URFH. What? Kok salah? Locket system of nggak berani ya main yang gitu-gitu. Ini aja kaget barusan. Apa sih passwordnya? Taleku apa tal eh kan tadi tuh apa ini ya F H salah dong. Surface exit door lock. Cek lagi sekali. Tidak kedengeran langsung jongkok, nggak bakal ketahuan. Biar nggak kedengeran langsung jongkok, nggak bakal ketahuan. Nah ini loh. Oh, kita bisa diputer-puter gini. Oke, oke. Kalau yang ini E, oke, aku paham sekarang. Oke. Kalau bulan yang ini itu E, ya kan? Nah, begini. Oke. Oke, siap. Jadi E-nya belakang, I, E. Ini iya. Jadi T F. Oke, bentar. Jadi E kan paling belakang. Terus satu huruf di depannya lalu I, ya kan? Kira-kira apa ya? F T L U. Ini bin bulannya. Ini L ya benar. Oh iya, siap. Sekarang aku paham. Jadi ini bulan setengah, ini hitam. Ya aku gambar dulu. Ini begini, ini hitam di sini. Terus F ada F, F itu bulan sabitnya yang hitam kecil. Lalu ada T. Kalau T itu tengahnya hitamnya yang besar, ya kan? Lalu ada L. L itu hitamnya besar, putihnya kecil. Oke. Lalu ada U. U itu hitam. Oke. Saya nggak ngerti soal ini teka-teki namanya. Jadi begini. Ini jadi. Ini huruf ini, ya kan, I, menandakan bulannya seperti ini. Huruf E menandakan bulannya seperti ini. Huruf T, bulannya gambarnya seperti ini, seperti yang di sini. Gitu. Huruf F, seperti yang di sini. L, seperti yang di sini. U, seperti yang di sini. Gitu. Jadi seperti itu pasnya. Nah. Oke, sekarang untuk buka pintunya di pintu tadi itu, kok kesini deh? Di pintu tadi itu ada simbol-simbol bulan itu di sana. Jadi simbol-simbol bulan itu yang nandain huruf-hurufnya. Oke, ya kan? Nih di bawah-bawah nih. Ada simbol-simbol bulannya, ya kan? Oh, sebentar. Kayaknya perhitunganku salah sih. Jadi bulan yang hitamnya sebelah sini,
kita main sebelah sini itu dia F berarti paling itu F lalu U lalu L lalu hitamnya besar sebelah sini. Wah. Oke, kita harus gambar ulang ini. Gambar bulan bulat. Tengahnya ini bulat seperti ini. Kita gambar dulu nih. Futil. Serius futil Akbar. Coba ya. Wah. Akbar. Akbar. Bilang good job dulu ke Akbar, random good job. Random good ke Akbar. Terima kasih sama Akbar. Random good ke Akbar. Good job. Random good job ke Akbar. Thanks to Akbar. Semuanya bilang makasih ke Akbar. Bilang makasih ke Akbar. Semuanya give applause, thanks to Akbar. Good job. Semuanya good job ke Akbar. Mantap Akbar. Nice. And langsung tamat dong. Gak serem gamenya. Tadi yang serem kekaget-kagetnya itu sedikit-sedikit serem. Oke, good job. Pantas early access. Iya, memang early access. Ini belum selesai gamenya. Early access masih. Oke, stop. Ternyata segitu aja. Baiklah. Ayo, Bunji. Ya, PUBG dong. Frame drop. Mantap kan? Anime apa? Cuma udah bubaran nih. Sudah ditinggal streaminganku nih. Udah gak ada yang nonton. Mereka penasaran sama gamenya itu. Early access ternyata. Coba. Emang bener early access ya? Let's check this game. Good job, Akbar the best. Hebat Akbar. Futil. Oh, bukan early access ini. You wake up in the abandoned space station alone. Go. What? Oh, you just you all by yourself. What? Okay, ini bukan early access sih. Ini udah full access cuman ya segitu aja. Game-nya memang di